Ada asyik bro. Aku tak malu takut bini. Aku tak malu pula takut bini. Alah sedak kita lah kok orang bangun nak bayar ni. Sedak dia lah kok orang. Dia juga takut sama bini ternyata. Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Ya. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin rabbal alamin. Istri Derhaka itu sudah rilis sambungannya kemarin, Istri Derhaka 2 ya. Yo, Pare membawakan watak sedih ini judulnya ya. Seperti yang aku bilang di video kemarin, di video reaction aku kemarin untuk Istri Derhaka ini, pasti ini ada sambungannya dan ternyata benar ya. Ceritanya masih ada sambungannya dan ini adalah sambungannya. Yo, Pare membawakan watak sedih ini luar biasa kalau menurut aku ya. Actingnya luar biasa karena dia menghayati banget ya, feel banget ya, dia mendalami karakternya tersebut ya. Keren untuk Yo Pare ini, bisa juga acting ternyata. Ya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat ya seperti apa Istri Derhaka 2 ini sambungan dari video kemarin. Yuk, kita lihat bersama-sama. Aku senyap buke. Wah, ini yang kemarin, bro. Ayo, wah, sedih, bro. Aku senyap sebab aku sahaja. Awak nak ngokek lah. Saya bukan nak ngokek. Saya bukan nak minta dibalas. Saya cuma nak saya sebagai suami awak. Asyik. Wah, back soundnya keren. Istri Derhaka 2. Oh, ini tajaannya, Sinabana Scarf. Masih belum sadar istrinya. Yo awak, yo awak. Saya tak puas hati lagi dengan awak ni. Guana yang awak berani lawan saya hari tu? Ha? Kayak marahin anaknya. Berani jawab mulut saya. Siapa aja? Ha? Kayak marahin anak bukan. Siapa aja? Bukan suaminya. Sorry awak. Saya niat pun. Asyik. Hati awak. Apa? Niat ke apa? Niat nak malukan muka saya? Kalau awak buat sekali lagi, siap awak. Ih. Ya Allah. Wih. Isteri aku masih lagi tak berubah. Wih. Sikit pun tak nampak dia nak berubah. Atau dia memang tak kira berubah dah. Batu aku, ya Allah. Ni hari aku boleh gaji hari ni. Ni untuk bin api, bin air. Ni pula untuk sewa rumah. Hai, sikit boleh bini aku. Ah, tak ingat saatnya. Awak baru boleh gaji ke hari ni? Nah, pergi siap cepat-cepat. Nak cari tudung saya pula. Gila. Awak duit ni. Eh, tak. Buatlah duit yang rasanya. Cepat. Malah mau beli tudung dia. Wah, dia beli kristal, bro. Beli perhiasan dia, bro. Oh, beli tudung tadi ya. Sinabana ni kan? Ni batu ni, benda batu. Kenapa? Kalau di Sinabana ni kita guna original
pakai suara obski itu dong ya. Pantesan kayak toko perhiasan tadi ya. Ternyata tudungnya pakai Swarovski. Malah beli tudung duit tadi bro, untuk bil air, bil api tadi, untuk sewa rumah tadi. Kasian banget. Terus gimana nasib bayar dia itu? Wih, yonya duduk aja. Oh, kapok. Kalau boleh, jangan beli banyak sangat. Eh? Lihat semua orang. Awak jangan siapa saya malu kiaut di programa deh. Ada asyik, bro. Aku tak malu takut bini. Yeah. Aku tak malu pula takut bini. Lah sedak kita lah kok orang bangun nak bayar ni. Sedak dia lah kok orang. Dia juga takut sama bini ternyata. Tak berubah-ubah lagi dia bini mu. Mu etek yo. Duk ikut ege sangat dengan dia tu. Mungkin nak kerah, etek you. Mungkin nak kerah. Aku tak sanggup, Mi. Nak kasar dengan orang aku sayang, Mi. Apa dia kasar, dia kurang ajar dengan mu, tak apa pula? Gini, ayo. Aku rasa lah. Kalau dia masih lagu ni juga, kak. Mungkin nak cerah dia, ayo. Mi. Takkan, Mi. Takkan, mu kata. Tak ada pilihan lain dah, ayo. Tak ada pilihan lain. Daripada mu duk terluka sokmu. Dah juga pilih terakhir. Biarlah aku terus disakiti. Wah, asik. Gila. Kata-katanya, bro. Dalam. Dah juga pilih terakhir. Biarlah aku terus disakiti. Direkam yang sama-sama ni. Mendengar deh. Aku rekod semua nak gapok dia luah kat aku. Jadi gana merasa ni luah hati seorang suami hak terluka ni nak. Jadi merasa patut kau selama ni melayan dia lagu tu. Baru sadar isterinya. Awak asik baru sadar isterinya bro. Awak gapo sini? Kalau awak mari ni untuk dah haka baik terbayar. Abe, saya minta maaf lah Abe. Saya minta maaf sangat kalau selama ni saya dah haka dengan Abe. Saya kurang ajar dengan Abe. Saya tak hormat Abe selama Abe jadi suami saya. Abe maafkan adap saya deh. Tak apalah. Abe maafkan awak. Abe tak sipir denda pun. Abe, selepas gapok saya buat selama ni ke Abe, apa Abe masih buat baik lagi pada saya? Mula-mula kita kenal dulu, awak ingat tak janji Abe? Abe janji untuk selalu baik-baik awak. Jadi? Mungkin selama ni, kasar dengan saya, mampu buat awak bagi ya. Sebab tu lah, Abe rela dikasari. Wih, gila. Keren betul lah. Keren betul. Sikapnya yo ya, keren. Oke okay. Itu dia sambungan dari Istri Derhaka 2. Wah keren banget ya kata-katanya yo. Terus skripnya bagus disini, skripnya. Terus penghayatannya yo membawakan karakter ini juga bagus ya. Keren. Ada asinnya juga tadi lucu. Skripnya yang bagus itu. Kata-katanya tuh yang bagus ya. Oke, untuk Istri Derhaka 2 ini ya. Oke lah, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.